Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami berdua sama Menir ya, Nir ya. Iya, betul. Kita mau nge-review stok-stok terbaru ya, Nir. Iya, yang terbaru yang ada di showroom kami ya tentunya. Betul. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sudah mampir di konten saya. Ya. Dan tidak lupa pula saya senantiasa mendoakan saudara-saudara agar supaya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran usaha. Amin. Ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah. Dan selalu dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin. Amin. Oke, Menir. Ya, Bang Deddy, makasih. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini kita berdua di Rosa Mobil Bekas dan Menir Mobil Bekas mau review tentang stok yang ada ya, yang betul. Ready saat ini, yang udah standby di showroom kita ya, Bang Deddy ya. Betul. Ya, yang pertama, Bang Deddy. Tapi sebelumnya, Nir. Apa tuh? Bagi yang belum subscribe. Iya. Mohon bantuannya. Nah, di subscribe. Tolong subscribe ya. Betul. Di Rosa Mobil Bekas sama Menir Mobil Bekas Menir nih. Mobil Bekas. Like, subscribe dan share tentunya ya Bang Deddy, agar betul. Channel kita berdua nih makin mengudara nih, makin berkembang dan bisa memberikan manfaat dan rekomendasi bagi saudara-saudara semua yang membutuhkan kendaraan khususnya mobil used car betul ya, atau mobil second nih. Insya Allah harganya rekomendasi ya, rekomendasi harganya nggak dimahalin, paling tidak sesuai dengan pasaran. Betul. Kalau ada yang berminat bisa langsung menghubungi kami berdua, iya, nego langsung ke sini negonya. Biar lebih enak ya, Bang Deddy ya. Bener. Sembari apa tuh? Ngopi apa? Apa nih? Bari mujadahan boleh. Jikiran boleh. Jikiran boleh ya. Asal jangan baca Yasin 40 balik betul, aja, betul, Bang. Betul, Bang betul. Deddy. Aduh. Ayo kita mulai, Nir. Siap. Kita bedah satu-satu, Nir. Siap. Mobilnya. Yang pertama. Nih, Nir. Mana di ujung tuh? Tuh ada mobil baru, Nir, kita, Nir. Mobil apa tuh, Bang Deddy? Nah, yuk kita bentuknya. Lihat. Ini mobilnya mobil Altis tipe J, Nir. Tipe J. Tahun 2009. Warna hitam. Manual ya, Nir ya? Manual. Insya Allah ini mobilnya benar-benar rekomendasi. Nah, ini nih. Ini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Dan pemakaiannya pun sangat irit. Kilometernya pun baru 80 ya? 78. Oh iya. Kilometernya baru 78.000 kilometer. Ini asli service record. Platnya plat daerah Sindang Jaya. Sindang Jaya itu daerah Serang pinggiran Serang. Ya. Iya. Pinggiran Tangerang. Hah? Cikande ya? TB. Telaga Bestari. Telaga Bestari. Oh iya, berarti masih ini Tangerang, masih Kabupaten. Tangerang Kabupaten nih, benar. Nir, untuk kondisi mobilnya sih seger, Nir. Oh iya. Seger. Dan untuk harganya pun gue rasa seger juga buat kalian semua yang mau sedan. Harganya berapa nih, Bang Deddy, kita open price? Lu buka harga berapa, Nir? Buka harga di CP5 gimana? CP5 masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Negonya di sini, Bos. Jangan nego di by phone ya, Bos. Betul. Ya. Mudah-mudahan harga kita nggak dimahalin. Iya. Ya kita buka harga segitu. Iya. Mau langsung perang nego sampai jadi di sini. Iya, betul. Biar saudara ya. Biar sama-sama enak lah, betul, Bang Deddy ya. Betul, betul. Yuk kita lihat bodinya. Ya. Nir. Ya. Lihat, Nir, interiornya, Nir. Interiornya masih rapi. Interiornya masih enak banget, Nir. Enak banget, betul. Masih ori, cuman yang enggak ori itu cuman di sarungnya doang. Oh iya, Mas. Ya. Ini karena udah pakai retrim. Iya, retrim betul. Retrim. Jadi ini tapi matching, Nir, sama interior dashboard. Oh, sama door trim semuanya betul. Masih bagus banget. Betul. Yuk kita lihat kilometernya. Kilometernya 73.000 nih. 73.000 masih rendah banget ya, Bang Deddy ya. Tahun 2009. Oh. Ini mobil antik nih. Betul. Harganya juga insya Allah nggak dimahalin lah segitu. Oh, bocoran juga nih, Bang Deddy. Ini yang pakai X-Pilot. X-Pilot ya? Iya. Jarang dipakai berarti. Iya. Paling ke kantor. Betul. Rumah. Kapan lagi dapat mobil keren? Iya. Kilometernya antik. Betul. Mobilnya istimewa. Nah itu. Jadi kalau untuk servisnya pun pasti dia. Betul. Apa namanya? Record lah. Kalian ya. Dia spesifikasi mobilnya
sudah electric mirror, sudah ada fog lamp, biasa ya seperti yang lain iya, ya. Seperti yang lain. Untuk yang tipe J ya. SRS airbag juga udah ada. Betul. Airbag nih. Dual airbag. Yuk kita lihat mesinnya. Buat bos-bos yang mau beli mobil ini langsung ya bos ya. Nah kita buka nih Bang Deddy. Mesinnya masih garing banget, guys. Cuman nah, belum dicuci aja nih. Cuman kotor doang. Tapi aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, dan nggak ada yang rembes. Kalau manual sih, saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Nat-natnya juga masih bagus lah. Kalau ini sih wajar ya. Betul. Ada sedikit cedera dikit, tapi aman. Aman. Dalam kategori aman. Iya, tulang-tulangnya masih aman. Tulang-tulang semua masih utuh semua. Full headnya masih aman. Betul, BPKB STNK terjamin. Untuk pajaknya Nir, pajaknya murah Nir. Cuman 3.900.000 nih Bang Deddy ya. Pasti turun. Turun ya. Iya, pasti turun. Oh iya, dia ada penyusutan. Estimasi betul. Sekitar 35-an kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Untuk pajak bulan 10 panjang. Betul. Ini daerahnya Telaga Bestari, Tangerang Kabupaten. Ya, saudara-saudara yang mau silakan menghubungi saya berdua, Menir ya. Atau saya Deddy. Iya. Yuk ke liling belakangnya. Ada puan ya. Mungkin buat kita minum. Iya buat kita minum. Menir mau silakan minum. Biasanya dulu. Saya ngopi nih kopi. Ini dikasih aqua nih. Makasih kru. Mobilnya benar-benar grass. Kalau kata gua sih ini benar-benar grass banget dah. Menir ya. Betul. Nah ini bagasi semua. Kelengkapannya semua yuk kita tunjukkan. Tuh semua masih utuh ya. Ban serepnya masih ada. Pelek racingnya masih tersedia. Dongkrak-dongkrak tersedia. Dan ini kita liatin nih biar supaya tahu nih saudara-saudara ini mobil nggak bekas banjir nggak bekas nabrak. Aman berarti. Kolongannya ya? Masih utuh masih bersih masih luar biasa luxury. Betul. Oke guys ya. Nah sekeliling body, yuk disenterin. Nah, kita tutup. Sorry. Masih miring. Salah. Oke sip. Awas. Nah yuk sekeliling body. Body semua masih bagus, masih enak banget dah. Saya rekomendasi buat saudara-saudara semua yang mau kredit atau membeli kendaraan mobil ini. Ya saudara. Oke Nir. Siap. Ini yang pertama. Oke, itu yang pertama Toyota Altis tipe J manual 2009 di mana dibanderol dengan open price kita 105 nego atau 105 juta. Nego sampai jadi ya Nir ya. Sampai jadi. Sampai jadi. Jangan sampai negonya setengah-setengah. Setengah-setengah. Insyaallah harganya kita rekomendasi, kita kasih yang terbaik buat saudara-saudara. Kita cari win-win solution ya, win-win. Betul. Ya. Betul. Oke guys ya. Yang pertama kita matiin dulu yang ini. Ini mobil Carry Futura tahun 2002 masih tersedia. Harganya enggak dimahalin, guys. Ini tahun 2005 bukan 2002. Sorry ya. Tahun 2005 kita buka harga berapa? Kemarin 55. 2005 harganya 55. Wih, ini keren. Tipenya tipe apa? DX bukan? DX. Carry Futura yang Cenggo ya, yang 1500. Jadi bukan yang 10 bukan. Atas nama perorangan, pajaknya di bulan 8. Ini kalengnya mati nanti gampang nih. Ah, untuk kaleng kita hidupin. Pokoknya 55, saudara-saudara semua tinggal pakai. Tinggal pakai. Mobil kita rapihin. Betul. Gak ada masalah lah. Kita masalah mesin pun tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, gak usah khawatir. Kita ada garansi 1 bulan untuk mesin ya. Itu. Jadi kalau kenapa-napa dibeli di dealer kita atau di showroom kita, kalau kendala masalah mesin, 1 bulan kita masih cover Bang Deddy. Pasti. Ya. Pokoknya ada apa-apa kalau masalah mesin ke kita langsung. Kita tanggung jawab, nggak ada kita masalah. Iya. Nah, kita jalan silaturahmi ya. Iya, betul. Panjang. Tapi insya Allah mobil yang kita jual pun benar-benar rekomendasi langsung pakai, nggak ada kendala. Mobil-mobil yang bekas banjir, udah nabrak capek atau gimana-gimananya enggak ada insyaallah. Iya. Nah, ini satu lagi nih Nir. Ini mobil apa nih ungu begini nih? Iya, masih kemarin masih ada Nir. Insyaallah benar-benar masih terjual. Oh, ini. Kemarin ini sudah di DP Nir. Iya, betul. Tapi reject. Iya. Kapasitas, kalau enggak dia bay checking. Kalau kita jual murah ya. Murah. 78 juta ya. 78 betul. Tahun 2011 transmisi D FNC, iya FNC, Matic 2011. Ini warnanya ungu dan ini kilometernya pun masih rendah banget nih. Masih 70 ribu. Kemarin sih masih saya review 68, 68 ribu. 68 ribu kilometernya. Kilometernya. Nah, kita jual 78 nih, masih bisa nego lah. Nego, menego.
Nah, untuk ya, pajak bulan 4. Pajak bulan 4. Nih, pajaknya kita cek dulu. Estimasi pajak berapa, Bang Deddy? Estimasi pajaknya 1,7, guys. 1,7. Iya, dan sangat ini murah ya. SNK Binong. Binong Tangerang Kabupaten Binong, juga nih. Binong ya, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kabupaten. Kabupaten ya, ya sama kayak Telaga Bestari. Atau sama perorangan. Perorangan, betul. Ini di SNK-nya pun ungu. Di BPKB semua ungu. Jadi aman, enggak ada masalah. Yuk, ya, kita lihat. Dan ini variasian ya. Untuk interiornya dicek aja, dilihat. Ayo, silakan. Ini bisa kredit ya, Nir ya? Bisa. DP-nya berapa, Nir? DP 15, angsuran itu 4 tahun 2,3. 4 tahun 2,3 jutaan dikali 47 bulan. DP-nya cuma 15 juta. 15, betul. Ya, saudara, rekomendasi yang kedua nih. Yang betul, ketiga setelah carry. Iya. Nah, kita juga ada nih, Nir. Ini tahun 2015 R Deluxe manual. Manual warna hitam. Warna hitam. Nah, di mana pajaknya masih panjang 2010. Sorry. Berplat genap bulan 10. Berplat genap pajaknya di bulan 10. Ini atas nama PT, daerah PT. Daerahnya daerah Mampang Perapatan, Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. SPH-nya PT ada ya, Bang Deddy. Semua komplit, enggak ada masalah. Tuh. Kita jual murah, DP 20 juta ini, Re. DP 20 juta, angsuran 2. Angsuran sekitar 3,4-an ya. Iya, 3,4. Estimasi saya 3,3 sampai 3,4 ya. Iya, selama 47 bulan. Selama 47 bulan. Untuk harga cash di 125 kali ya. Kurang lebih buka harga. Nego keras dah sampai jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harga kasar aja dulu ya. Kasar aja. Atas nama PT Sri Kandi ya. Pajaknya ini murah kok. Pajaknya sekitar 3,2. Ya. Pajaknya di bulan 8. Langsung kita negoin dan ini sampai jadi. Iya. DP 20 juta tuh ketemunya kan kalau angsuran 31 kayaknya kena nih ya. 31 32-an ini. 32 lah. Kurang lebih ini ya. Kena. Mobilnya bagus guys, ini walaupun atas nama PT, ini terjamin nggak bekas nabrak dan nggak bekas banjir. Yuk kita lihat isinya semua, interior bodinya kita bedah. Nah, ini cuma kotor doang Nir ya. Iya, tapi kita belum dirapiin. Betul, tapi ini kita jamin Nir, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Nir. Semuanya bullhead maupun apron masih apron utuh, nggak ada yang keriting. Mesinnya pun nggak ada yang rembes nih. Iya. Ya. Jadi masih kering semua ya, Bang Deddy ya. Betul. Nah, suaranya pun benar-benar halus. Halus. Nggak ada masalah. Insya Allah mobilnya tinggal pakai aja. Tinggal pakai ya, aja. Saudara ya. Nir, yang selanjutnya kita ada Innova diesel Nir. Tahun yang berapa itu, Bang Deddy? Ini mobil banyak orang yang buru Nir. Oh, ini mobil ini antik nih. Mobil udah antik. Manual. Diesel pula. Diesel. Nah, cuman tahunnya tahun berapa nih, Bang Deddy? Tahun 2005 nih. 2005. Kita kita jual pun enggak mahal nih. Berapa tuh, Bang Deddy? Standar pasaran lah. Kita buka harga 135 nih. 135 ya. Kemarin Nir, banyak yang nawar 125 nih. Banyak banget yang nawar. Oh, dari luar Pulau Jawa juga ada banyak ada. Ini kita buka 135 nego lah ya, Bang Deddy ya. Nego halus dah. Nego bensin kalau. Jangan nego, jangan tega. Nego bensin ya. Nego bensin. Nego ngopi. Iya. Ini atas sama perorangan daerah Cikande ya. Cikande di Tangerang. Kalau di mesin ini terjamin ya enggak rembes, enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak dan bukan mobil capek juga, Nir. Iya. Kalau untuk ukuran 2005 ya, ini mobil masih sehat semua. Masih sehat. Kaki-kaki masih enak. Yeah. Engine mounting masih stabil, enggak ada masalah. Jadi kalau untuk dipakai lu Pulau Jawa pun masih aman. Masih aman. Yeah. 135 nego. Tipis. Nego apa? Nego santuy. Nego santuy. Sama menir negonya. Ya, interiornya Nir disanterin semua. Interior sama eksterior. Ini pajaknya bulan 2 Nir.
Bulan 2. Pajaknya bulan 2. Kaleng terima. Kalengnya kita panjangin ya. Iya, terima hidup. Lu tahu enggak? Pajak murah banget nih, 1,9, 1,8-an. Buset, itu sekelas Innova pajak 1,9 ya. Diesel lo yang 2.500 lo. Iya kan? Benar-benar sangat murah ya. Murah banget ya. Murah. Ya, perawatan murah, pajaknya murah. Betul. Ya Innova tahu sendirilah semua perawatan udah gampang lah, nggak kayak yang lain ya, nggak kayak mobil yang lain, walaupun ini diesel. Ya, part-partnya juga sangat tersedia. Terjangkau ya, di samping tersedia terjangkau. Betul, banyak di mana-mana. Banyak di mana-mana, betul. Ya, 2005 diesel manual. Manual. Yes, ya. Untuk DP berapa nir? DP kita belum hitungin nih yang ini. DP estimasi 30-an ya? 30 bisa, iya 30 lah. 30, angsuran sekitar 31-an, 31-32. Iya, paling kita pakai leasing Sinarmas. DP 30-35, estimasi angsuran saya sekitar 31 sampai 3,2 ya. 3,2 4 tahun. Tapi kalau yang mau 4 tahun bisa, mau 3 tahun pakai Sinarmas saya rekomendasi. Iya. Cepat, cuman agak mahal dikit. Agak mahal ya. DP-nya digede dikit dah, biar angsurannya bisa lebih murah. Murah. Ya. Betul. Nah, ini Nir, ada Avanza G2012. Warna hitam. Transmisi manual. Manual juga ya, Bang Deddy ya. Pajaknya bulan 8. Bulan 8 nih hidup. Dan ini Nir, ini daerahnya daerah Tangerang, Kabupaten Panangan. Jadi rata-rata ini kita Kabupaten Tangerang yang notabene bebas banjir nih. Betul. Dan ini atas nama perorangan ya Nir ya. Perorangan, ini plat ganjil, pajaknya aja murah. Pajaknya sekitar 2,5-an Nir. 2,5 sangat murah. 2,5 murah. Pajaknya bulan 8 ya, guys. Ini 2012 Avanza G. Lu tau enggak gua jual berapa? Gua murah 108 dah gua buka harga nego santuy ya Nir ya. Nego santuy sampai jadilah. Nego sampai jadi. Angsurannya DP di 20 juta ya. Iya, angsuran buat aman 15 juta sampai 20 juta, tapi aman 20 juta. Angsuran 2,9. Angsuran 2,9. Estimasi ya Nir ya. Heeh. Selama 47 bulan. Iya. Nyalain Nir, interiornya sama eksteriornya disantuin semua. Sama mesinnya Nir, kita Nir. Bulletnya semua aman ya, saudara. Gua jamin ini mobil bukan bekas kerendam atau mobil bekas kebanjiran atau nabrak eksiden, nggak ada. Ini mobil aman benar-benar terkendali, mesinnya pun nggak ada yang rembes. Nggak ada rembes, masih aman. Masih responsif semua tahun 2012. Kilometernya masih rendah. Rendah lah, nggak terlalu ini buat ukuran 9 tahun. 9 tahun. 100 ribuan ya, nggak sampai Vego ya kurang lebih. Jadi bukan mobil capek lah hitungannya. Mobil capek hitungannya. Lihat ini perorangan ya, perorangan 2012. Di dengan DP 20, angsuran 2,9. Open price cash di 109 juta. Betul. Atau 108 kita bisa masih nego ya. Ini mobil aman semuanya, enggak bekas nabrak atau banjir. Dan kalau untuk plat di bulan 8 kalengnya 2023. Jadi kalau agan-agan mau beli mobil ini sangat rekomendasi nih ya. Biasanya sih di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa nih rata-rata Toyota Mandit, biasanya Avanza nih berburunya nih ya untuk Pulau Jawa. Yang suka nanya-nanya ini di YouTube-nya Derosa atau Menir Mobil Bekas, sini aja. Kita ada Avanza, ada Xenia, ada Innova ya. Semuanya bensin sampai Innova diesel kita. Ya atau solar, iya. Jadi di sini ada. Untuk di Pulau Jawa yang notabene daerah agak pegunungan, nah ini cocok semua nih. Ya semua kita manual, kecuali mobil-mobil kecil, itu matic. Kalau untuk mobil-mobil family, kayak Xenia, Avanza itu manual, ya. Nah Nir, kita ada mobil baru nih Nir. Ini apa lagi nih? Innova lagi nih kayaknya ya. G-Matic bensin. 2000? Tahun 2010. 2010. Aha. Warnanya warna grey. Warna grey atau abu-abu ya? Betul. Abu-abu. Kenapa lu ngomong sama tukang jadi? Kenapa? 128. Guys, pasaran di luar, Nir. Masih 130-an, Nir. 130. Nah, kita 128 nego ya. Nego ya. Masih nego ya. Tuh. Innova ini tipe G bensin 2010. Betul. Open price 128. Masih bisa nego. Ini pajaknya, Bang Deddy? Pajaknya 3,7 atas nama perorangan. Uh-huh. Daerahnya Kelapa 2, Tangerang. Tangerang, kabupaten lagi. Pajaknya bulan 6.
Tuh. Ini 3,7. 3,5-an ya. 3,5-an kurang lebih. Mm-hmm. 3,5-an kurang lebih. Ya. Ini plat ganjil. Ganjil. Jalanir. Ini mobil bagus nih. Bekas polisi kayaknya. Satu enam delapan. Nah, guys, mesinnya masih halus, nggak ada yang remes, nggak ada yang bocor. Ini mungkin stabil semua, nggak ada yang goyang. Apronnya masih utuh, utuh, aman. Nggak bekas banjir atau nggak bekas nabrak ya, nggak bekas eksiden. Kap mesin dari bawah dan pertama baru. Nah, dan ruang mesin pun masih asli semua. Saya rekomendasi buat saudara kita jual di harga bisa harga 128. Nego ya. Nego. DP nih, bisa nggak kredit nih? Bisa, kita bisa kredit. Di estimasi DP 25 kali ya. DP 25 ya. DP 25 angsuran itu masih di kepala 4 ya. 3 tahun. Enggak, 3,1-an kalau DP 25 mah. 3,1-an kurang lebih. 3,132 ya, kurang lebih ya. Oke, DP jadi 20 juta, angsuran 3,1 sampai 3,2 kurang lebih ya, dikali 4 tahun atau 47 bulan. Betul. Ya, yuk kita lihat kondisi mobilnya. Sudutnya semua sama interior dan eksterior. Posisinya cuma di rentrim aja nih, tapi dalaman semua yang lain original nih. Masih oke ya? Iya, sama head unitnya sudah option TV. Oh, jadi udah digital ya? Udah digital. TV-nya udah touchscreen. Touchscreen ya, betul. Dan sudah ada kamera mutu udah belum kayaknya belum ada. Oh, rear kamera. Tapi guys, ini komplit. Udah ada bumper belakang, sensor parking, rear spoiler dan headlamp stop lamp. Ya. Ini bagasi belakang kita buka. Masih enak banget guys, saudara-saudara, mobilnya. Bener-bener masih bersih, masih wangi nir. Masih wangi. Kita, kayak pengantin baru. Waduh, kita ini juga petah kayaknya nir. Kayak pengantin baru. Mesinnya masih halus nir ya? Halus. Halus. Oke ya guys, saudara-saudara. Mudah-mudahan mobil-mobil yang tadi kita senterin. Ini nggak semua kita review nih Bang Deddy nih. Kita juga ada tuh yang plate tuh. Plate 2014 G-Luxury 15. Mm-hmm. So, kita jual obral deh Nir. Berapa tuh? 117 dah. 117 ya? Iya, 2014. 117 ya. Tuh guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Cepet lah biar kita langsung. Oh, iya, laku. Mm-hmm. Sama nggak bakal banjir, nggak bakal nabrak. Iya. Ya. Oke ya, saudara-saudara. Ada lagi nih yang mau ditanyain sama lu? Cukup dah. Cukup ya? Mm-mm. Ya, saudara. Demikian yang tadi kami reviewkan mobil-mobil stok-stok kami ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang mau membeli mobil kendaraan baik cash ataupun kredit. Iya. Dan untuk yang kredit kita sediakan pula leasing syariah. Ada kita. Tentunya tapi memang leasingnya apa DP-nya lebih besar lebih dikit. Besar. Kalau syariah rata-rata dia main di 30 ke atas. Ke atas. Tuh, tapi insya Allah kita ada tersedia ada. Buat saudara-saudara yang menginginkan ya. Oke ya guys ya, kita akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita ya Nir ya, yang kurang berkenan ataupun yang kurang sopan. Mm-mm. Mohon dimaafin dan mohon dimaklumi ya. Kami tutup Nir ya. Kita berdua dari Rosa Mobil Bekas dan Momenir Mobil Bekas sudah mengupdate stok yang ada. Ini kita tidak semua ya, betul, Bang Deddy ya. Tidak semua. Ini baru sebagian karena waktu ini udah mulai sore. Nah, kita juga belum sholat asar nih. Kita mau sholat dulu nih. Iya. Nah, buat agan-agan yang butuh mobil bekas berkualitas dari kami berdua, tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.